Namun demikian, kita juga perlu untuk mengubah sikap, membawa budaya dalam darah daging rakyat Malaysia ini agar mereka faham tentang pentingnya kebersihan dan bagaimana kebersihan itu melambangkan imej kualiti rakyat Malaysia dan juga imej negara kita kepada para pelancong. Jadi KPKT melalui Dasar Komiti Negara telah menggerakkan program-program di peringkat bawahan melalui PBT-PBT yang sekarang telah kita laksanakan program Trash to Cash, yang mana kita hendak mereka manfaatkan sampah untuk menjadi sumber kewangan mereka dan terutamanya di kalangan golongan B40 di PPR agar mereka juga boleh membantu mereka dan juga boleh digunakan wang pendapatan itu untuk offset pembayaran maintenance dalam kawasan-kawasan mereka. Jadi ini kita dapat melaksanakan target serampang dua mata. So jadi Trash to Cash ini, kempennya kita juga akan melancarkan kempen Berani Tegur. Mana kita nak rakyat Malaysia berani menegur satu sama lain bila-bila mereka tidak mampu untuk membuang sampah dalam tong sampah. Jadi yang ini insyaAllah juga kita akan lancarkan pada 3 November ini, iaitu Berani Tegur, Let's Do It Right. So jadi inilah permulaan kempen yang kita akan laksanakan dan kita amat berharap dalam Dasar Kebersihan Negara ini ianya juga mengambil kira upstream activities yang mana separation at source, pengasihan sampah dari rumah-rumah, dan itu juga dipenguatkuasakan. Dan pada masa yang sama juga program-program aktiviti menjadikan wang daripada sampah di peringkat bawahan yang mana ianya akan membantu dari segi ekonomi. Jadi kita nak buat satu circular economy. Di samping itu juga KPKT di bawah JPSPN juga akan merangkakan satu program, satu hala tuju yang lebih luas dari segi pengurusan sampah-sampah dalam negara kita. Termasuk untuk pembinaan waste park, untuk menguruskan scrap metal, menguruskan construction waste, menguruskan botany waste, menguruskan appliances, electronic appliances, sampah-sampah sarap ini akan ada dalam Dasar Kebersihan Negara agar ianya lebih tersusun dan teratur dari segi pengurusannya. Jadi kami amat berharap dengan adanya Dasar Kebersihan Negara ini kita akan dapat membudayakan rakyat Malaysia agar tahu membuang sampah dalam tong sampah. Itu yang untuk permulaannya. Soalan ini tambahan ni. Dia sebut ni, yang Muhammad sebut perkataan rakyat Malaysia. Ya Mak, sedarkah di Malaysia ni ada lebih daripada 7 juta orang asing di sini? Kenapa mereka tak masuk dalam kategori untuk kebersihan tadi? Ya, nampaknya rakyat Malaysia kena bersih, tapi orang asing buatlah apa yang mereka suka. Jadi apakah yang Mak nak sebut perkataan rakyat Malaysia tu diganti rakyat Malaysia ganti dengan perkataan lain? Rakyat Malaysia dan juga bukan rakyat Malaysia mestilah mengutamakan kebersihan. Tak perlu jawab. Jawapannya telah amat mudah itu. Apa dia yang mudah, Tan Sri, beritahu saya? Sama ada golongan orang itu termasuk orang yang bukan orang Malaysia. Ya, tapi dia sebut tadi perkataan rakyat Malaysia. Yeah. Okay. Menteri yang suka bercakap syok-syok tak boleh. Bagi be serious sikit. Perkara kepada kalau rakyat Malaysia, rakyat Malaysia lah. Ni yang 7 juta, 7 million man. Pemilihan ni hasil daripada penguatkuasaan dari peringkat-peringkat kementerian yang lain. Tapi namun demikian, bila kita cakap penguatkuasaan itu sudah tentu siapa yang buang sampah, tak kira lah arau ke siapa pun kita akan tangkap insya-Allah. Terima kasih. Itu jawapannya. Silakan. Terima kasih.